Oke cuy, kali ini gue dapat kesempatan saat ini untuk main bonus dan kayaknya ini udah laga terakhir yang bisa gue pakai untuk mendapatkan pemain secara gratis teman-teman. Oke, kita langsung saja tunggu. Sedikit tips dari gue berapa kali ngarahin ke kiri sini itu malah ditepis aja sama kipernya. Tapi kalau gua ngarahin ke kanan ini pasti gol, teman-teman. Coba gua ngarahin ke kanan. Tuh kan. Dia tuh paling sering tuh kipernya tuh arahnya ke kiri, teman-teman. Nah, ini gua dapat main bonus, hadiahnya tuh pemain, teman-teman. Oke, coba kita langsung saja klaim ya, teman-teman. Gua sih berharapnya dapat Ronaldo. Oke, di sini saatnya kita ngeklaim. Saatnya kita gacha dari hadiah dari main bonus ya, teman-teman. Oke, kita langsung geser ke kanan. Nah, ini dia. Di sini gua sudah dapat Maradona, yang tersisa di sini ada Kobel, Cristiano Ronaldo dan Costa Curta. Gua sih berharap dapat Ronaldo, teman-teman. Oke, kita langsung saja gacha ya, teman-teman. Ya, gua dapat Kobel. Di sini langsung saja gua racik si Kobel ini. Kita langsung pergi ke menu pemain untuk mulai meracik si Kobel ini ya, teman-teman. Klik pada menu tim saya, selanjutnya pilih pemain. Lalu pilih Kobel, di sini rating maksimalnya 23. Oke, kita langsung pilih latihan level. Kemudian kita mulai alokasikan dulu program latihannya. Oke, selanjutnya kita mulai alokasikan dulu 44 poin kemajuan yang sudah kita dapatkan. Nah, saya di sini teman-teman klik kemajuan pemain. Kemudian di sini gua nggak pakai racikan khusus, gua langsung saja pakai racikan defaultnya. Nah, ini adalah racikan defaultnya, di mana di bagian umpan ini 1, kemudian di kekuatan tubuh atasnya ini 4. Selanjutnya di GK19, GK28 dan GK3-nya 8 juga, teman-teman. Oke, kita klik konfirmasi. Di sini rating keseluruhannya langsung jadi 95. Coba kita masukkan si Kobel ini ke skuad utama. Langsung saja kita coba gantikan. Nah, ini langsung ratingnya langsung jadi 98. Yang awalnya 95, setelah dimasukkan ke skuad jadi 98. Kita cek di bagian detail pemain. Di sini untuk tingginya 194, termasuk tingginya ideal bagi seorang kiper. Kemudian kaki utamanya ini kaki kanan. Level maksimalnya itu level 23, jenis kartunya unggulan, tipenya daily bonus. Gaya bermainnya ini kiper agresif. Kemudian di statistiknya rating keseluruhannya 95 jadi 98. Kesadaran kipernya 86 jadi 88, tangkapan kiper 77 jadi 79, tepisan kiper 79 jadi 81, refleks kipernya 87 jadi 89. Untuk jangkauan kipernya 90 jadi 92. Kekuatan tendangannya 76 jadi 78, melompatnya 90 jadi 92. Kuota fisiknya 79 jadi 81. Penggunaan kaki lemahnya ini jarang, akurasi kaki lemahnya tinggi, formnya standar, ketahanan cederanya rendah. Kalian pemainnya ditendangkan tendangan GK rendah, lemparan jauh GK, GK penahan penalti. Untuk si Kobel ini, kartu ini teman-teman bisa menambahkan kalian tambahannya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Di sini gua dapat Kobel hadiah dari main bonus ini. Gua pengen tahu teman-teman untuk main bonus kali ini dapat pemain apa. Gua sih tadi berharapnya dapat Ronaldo.
Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.